Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, jadi di video kali ini aku mau buat tutorial makeup untuk sehari-hari yang super simple dan sangat gampang. So buat kalian yang penasaran jangan di skip ya videonya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib banget untuk klik tombol subscribe di bawah, bantu channel aku supaya channel aku makin berkembang, supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Okay guys, jadi step yang pertama aku mau pakai bedak tabur dari Vanbu. Ini yang Vanbu Acne Solution, ini yang loose powder. Ini cocok banget buat kulit kalian yang sensitif, udah berjerawat, beruntusan. Itu dia bagus banget dan teksturnya dia tuh sangat ringan. Jadi kalau sehari-hari aku rekomendasikan kalian pakai yang kayak gini aja, guys. Jadi di sini aku mau tuangin di sini sedikit aja. Lalu aku taruh sini. Aku pakai tangan aja, guys, supaya lebih merata. Kenapa aku pakai tangan? Karena selain simple, dia juga bisa lebih rata gitu loh, guys. Nah ini bedaknya halus banget ya, guys. Di muka itu enak, gak berat gitu loh. Jadi cocok buat kalian pakai sehari-hari. Selanjutnya di sini aku mau pakai pensil alis dari Flora. Ini yang warna brown. Aku suka dulu. Aku isi bagian belakang alis aku dulu, guys. Bagian depannya kalian sisir aja supaya terlihat lebih natural. Nah sudah jadi deh, gini aja alis aku, super simple dan gak ribet. Oke lanjut, di sini aku mau pakai blush on dari Emina yang Checklist. Ini bagus banget warnanya, ini yang bittersweet. Ini salah satu warna bestsellernya blush on dari Emina ini, guys. Warnanya itu pink ke peach gitu, jadi cantik banget dan cocok banget buat kalian untuk dipakai sehari-hari, dan dia tuh terlihat lebih natural tapi terlihat lebih fresh gitu. Aku mau pakai. Jadi seperti ini, simple banget. Lalu selanjutnya aku mau pakai mascara dari Wardah. Ini aku nggak perlu cepet-cepet bulu mata aku karena aku mau yang super simple dan nggak ribet. Kecuali kalau kalian ada cara pesta, kondangan gitu, harus banget dicepet. Maskaranya bagus banget, dia juga bisa melebatkan dan melembutkan bulu mata kita. Oke, selanjutnya aku mau pakai lipstick dari Implora. Ini bagus banget. Lip cream ini, dulu aku pertama mau nyoba itu ragu karena takut kering, terus habis itu berat, juga takut bibir aku pecah-pecah. Ternyata dia tuh nggak sama sekali. Nah, di sini aku pakai yang nomor 09 yang Butterscoot. Ini warnanya itu peach-peach orange gitu, tapi masih ada tone pinknya. Jadi masih terlihat lebih segar dan cocok banget buat kalian pakai sehari-hari. Dan dia tuh gak terlihat terlalu medok, tapi natural dan fresh. Ini. Nah, jadi warna lip creamnya seperti ini, bagus banget kan?
Oke guys, jadi ini dia make up simple untuk sehari-hari ala kalau aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa buat di like, komen, tulis komentar dan saran kalian mengenai video aku. Juga jangan lupa di subscribe, juga jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Oke guys, juga jangan lupa tulis request kalian, aku disuruh bikin video apa lagi. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.